Oke, hari ini gue mau bikin review lagi buat gue baru dapat barang ini, gue bikin dengan orang di orang Surabaya namanya John Lee, Koh John Lee. Jadi gue bikin susmon. Ini ukurannya special orderan gue. Sama kebetulan dia juga ternyata punya dudukan sepur, tapi bautnya 3. Bautnya itu kalau lihat tuh bautnya itu 3 biji kan. Nanti gue mau coba nih nimbang berat aslinya sama dia balance apa enggak nih. Kita lihat ya, kalian pasang sih. Nah ini ukuran, jadi saat ini gue pakai susmonnya YD2. Jadi berapa nih Dav, yang baru Dav? Yang YD2 IX. IX2 ya? Uh-huh. Nah itu ukurannya lumayan panjang. Sebentar gue. Nah si, oke. Yang bawahnya YD2 ini, YX ini kurang lebih sekitar 6,5 cm lebarnya sih. Kalau lu orang lihat tuh, gue punya keluar banget kan. Sorry, ini gelap banget sih. Ini kalau lu lihat susmon gue tuh keluar banget. Kanan kiri tuh keluar banget, tapi gue pakai arm gue jadi lebih pendek. Kenapa gue lakuin itu? Karena gue suka dengan sensitifnya sih, lebih sensitif. Jadi susmon ini gue pakai yang 6,6. 6,6, atasnya 6 nih kalau nggak salah. Atasnya pakai yang 6. Iya. Susmon atas ini 6 cm. Nah, ini 6,6. Coba sih. 0,5, sorry. Ini 6 cm, 0,5 bawahnya. Kenapa belang di bawah? Karena arm gue bengkok sih ininya nih. Jadi ke depan. Jadi gue bikinnya armnya tuh agak maju ke depan, tapi di ujung ini turun ke bawah kayak alis Krisdayanti. Tapi kalau ditarik garis lurus, lurus ini ya. Jatuhnya tetap di tengah. Si ininya tetap dari sini kemari itu dia tetap ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah asnya. Jadi ini supaya saat belok ini dia nggak terlalu nyangkut. Gue bisa pakai spacer agak lumayan gitu loh. Nah, saat ini yang belakang ini gue pakai entah punyanya apa juga sih, ini kan udah lama banget nih barang-barang gue boleh nemu. Gue pakai susmonnya tuh depan belakang agak mirip. Ini 4,9 cm lebar belakangnya plastik ini nih. 4,9 cm. Kalau lu lihat ini plastik, depannya alu sih, depannya alu. 7, kalau ukurannya 7,2 kalau di ininya. Kalau dia punya ini itu ukuran 7,2. Nah, kenapa gue bikin? Pertama, kalau susmon gue beli yang asli agak barangnya agak susah. Plus dia belang dalam arti kalaupun dia ukurannya sama, tapi dia punya karetnya nggak akan bisa kanan kiri lurus. Gue mau bikin ininya toe-nya lurus karena gue pakai active toe. Jadi gue bisa toein tongkatnya lebih gampang. Jadi gue butuh ininya lurus nih. Jadilah gue order dia untuk bikin susmon. Speknya mirip, cuman ini diameter jaraknya itu width, track width, dia punya lebar ininya sekitar, ini gue minta kemarin tuh kok nggak salah 6 cm. Ya, yeah, gue minta 6 cm. 6 cm lebarnya. Kalau yang sekarang ini 5. Jadi gue punya track width harusnya lebih nambah 1 cm. Jadi gue yang sekarang gue pakai ini susmonnya tuh jaraknya itu 5 cm. Sekarang gue ganti yang ini itu 6 cm. Efeknya pasti lebih lebar. Jatuhnya pasti lebih lebar dengan arm yang sama, wheel set yang sama, pasti lebih lebar. Hexnya pun gue berarti harus kecilin. Gue sekarang pakai hex 6. Feeling gue sih, ini perkiraan sih, harusnya gue bisa pakai hex 3,5 paling enggak. Harusnya 3,5. Gue punya hex 2 sih, tapi kayaknya mau bazir sih hex 2. Kita coba aja, kita bongkar.
posisinya semuanya kita pasangin, dan ini kebetulan bukan pakai karet, ini masih punya yang jadul punya nih, jadi ini pakai besi ya, mounting besi ya kalau nggak salah nih, buat plastik biar lebih gampang sih masangnya. Oke, kita tunggu saja kita bongkar. Oh ya, satu lagi ini, nanti kita timbang yang ini berapa beratnya dengan yang original ya. Gua buat timbangan kok. Ini kita bongkar ya. Pertama-tama yang gua harus bongkar adalah, dan gua bingung karena kalau lu lihat gua punya deck tuh bikinan. Jadi ini desain gua yang desain. Gua bikin juga decknya di John Lee. Gue minta dia potongin dengan desain nih gue, jadi lo nggak akan nemuin di pasaran deck ini yang pakai kebetulan cuma gue doang sih gitu loh, dan ini bisa dibongkar ya lumayan. Oke, sekarang nih gue lagi tokonya Opan. Opannya sedang tidak ada, aku bajak tempat duduknya. Dan gue baru ganti ESC jebol kemarin gue, dan jebol sejebol-jebolnya, sama banget loh, jebol sejebolnya, jadi baru solder, dan ini gue harus copot tuh, ternyata desainnya bertumbuk-tumbuk gue ternyata ya. Oke. Nah, kita bongkar. Gue udah pasang. Kendala bautnya Oke, udah dipasang. Ini ukurannya tetap sama. Terus bongkar semua ya, cuman kan gue males. Todong-todong aja sih ini sistemnya, sistem todong-todong. Nggak gue saranin buat yang pemula, karena agak ribet. Kecuali kalau lu udah biasa bongkar, nggak masalah sih. Oke. Nah ini kan lebih tebel nih. Lu lihat perbandingannya. Kalau lihat tuh jauh banget bedanya, lebarnya tuh lebar. Kalau lihat tuh lebar banget. Jadi ini tekwit gua pasti membengkak, tapi gua bisa redus di kaki dari wheelset sama si hexing. Ya, gua pakai sekarang. Untungnya ukurannya pas, jadi oke lah ya. Yang gue khawatir karena custom, takutnya aja nggak pas sih, tapi kayak bubutannya oke. Cukup presisi si Kojon ini, banyak kok yang pakai barang-barang dia. Dia juga banyak produk-produknya, dan gue nggak di endorse, tapi karena gue lebih seneng gue bikin sendiri untuk gua pakai sendiri gitu teman-teman. Orangnya asik, harganya bersahabat, bisa konsultasi juga, nanya-nanya dulu. Oke banget. Nah, ini gua sebenarnya ngeganti suspensi gampang, problemnya adalah gua pakai active toe dan gua deck gue agak custom, dan ini aktifnya belum gua pasang nih. Aduh, jatuh. Tuh kan ada yang jatuh, masih ada yang nyelap ininya. Dan
Aptito gue yang jatuh ya gini lah, risikonya kalau custom ini adalah kayaknya ada yang spacer dicopot atau mungkin ada perbedaan ini ya. Oke, jadi sekarang deck ini gua nyangkut dengan si susmon, karena susmonnya kepanjangan. Sebenarnya bisa, tapi gua harus trim, mesti dipotong susmonnya, si decknya di trim dikit. Apaan ada trimmer, nanti gua punya mau gak mau, gua mesti copotin gua punya deck. Hari ini hari Jumat DMD spacer udah copot satu. Oke, bautnya cuma satu. Ini harusnya ada spacernya nih. Ya, apalah. Jadi kalau lu lihat deck gue mentok nih, si susmon ini mentok sama deck kuping deck ini, jadi gue mesti kikir sedikit supaya dia bisa flat. Thomas sekarang nggak flat gue di gue, nggak bisa ngeflat, jadi gue mesti potong. Hei, yang punya toko di sini gue bajak dulu tempatnya. Gue custom iklan aqua. Gua custom ini, custom smon di Jolly. Buat. Hah? Emang gua main gede sih, mau gua lebarin. Gua mesti kikir lagi. Jelek banget ya. Gua kikir. Kayak jombong. Iya. Karena mana mentok semua soalnya, nggak bisa event nih. Pan lu udah liat kan yang gua share di itu, jadi kemarin gua baru buka. Kalau lu lihat video gua yang kemarin, gua lagi browsing di website-nya Yokomo. Ada pengumuman bahwa event mereka tuh beberapa di cancel, termasuk yang bulan Desember special round belum diketahui judulnya. Ini kan special round. Gak ada ya tahun ini? Belum tahu, belum diputusin. Oh, berarti bisa ada dong. Bisa ada. Berangkat. Insya Allah pas. Ya, berangkat dong. Kan duitnya nggak ada pakai buat kemana-mana gitu. Nggak pakai kemana-mana sih, tapi tahu dikasih pergi apa enggak nih kondisi lagi kayak gini ya kan. Apa mau masuk part apa lagi yang baru? Kemarin sih ini masukin apa, SP02 DFP2. Oh, itu udah ada ya. SP apa? Oh, 02D servo. Yang jadi itu ya, program. Program. Ya, itu ada tuh plastiknya. Oh. Tuh guys. Mau ada servo baru. Lebih murah, bisa programmable ya. Perkiraan kapan teman masuk? Seminggu lagi guys. Oke, tadi kan gua punya tekit pasti nambah 1 cm nih.
karena suspone beda 1 cm. Jadi sekarang gua harus ngakalin. Ya, berarti hex gua mesti kecilin. Rim dipnya enggak tahu, kita tes dulu. Tapi sebelumnya gua harus ngerubah si chamber ini. Oke, ini udah kelar gua setting. Seperti yang gua duga adalah tadi tekun gua 20 belakang. Sekarang 21. Mau coba? Kayaknya nggak mungkin. Bodinya nggak muat. Ntar gua ambil body dulu ya. Gua udah ambil body. Keluar. Gua udah lebarin sih tuh. Belakang. Iya, karena gua mau ngelebarin arm belakang. Susman ya. Biar apa? Biar pengen tahu aja sih. Iseng abis. Belak enggak ada, apa enggak ada? Apa yang gua bisa lakuin? Ya udah, koprek aja. Dia semua juga dioprek. Kan. Tapi gue masih ada andalan. Kita ganti hex. Atlas apa, Pak? Oke, okay, sip, udah bisa. Asin Giant apa, Pak? Jadi hex-nya gue rubah 3,5 si makhluk apa? Kan gue pakai dev pakai drift element tadinya stick 12. Pakai offset 12, sekarang gue ubah ke 9. Jadi agak masuk sedikit, tapi masih oke lah. Nambah demi tambahan. Sekarang kita cek, tadi kan 21 gitu. Ini buruan lama. Kasih Aurora. Kasih. Tadi kan 20. Originalnya gue 20, ganti susmo jadi 21. Begitu gue ganti hexnya dari 6 ke 3,5 itu jadi 20,5. Begitu gue rubah semuanya gue rubah rimnya jadi dari 12 offset 12 ke 9. Sekarang jadi 20 kurang. Jadi 20 kurang. Lumayan, berkurang banyak. Tapi jadi nggak deep dis. Kalau kata Om Gatot, nggak keren. Apa nggak keren? Disnya nggak. Oh, nggak ada. Nggak celong jadinya. Nggak celong. Jadi nggak celong. Tapi ya udahlah, tapi udah bisa coba. Nanti kita coba ya. Oh iya, kita mau ngerubah itu dulu sebentar. Coba hidup ini. Coba ini nih, jadi lebih baik. Kita mau coba ini, bener lebih enteng apa enggak. Diklaim katanya lebih enteng sih katanya. Kita coba nih ya. Si punyanya John Lee. Dan gua sebel harus copotin. Sok. Kita timbang, ini kayak timbangan narkoba gua kayaknya. Copotin body post. Enggak sih, body post ini enggak sih. Masih bisa. Ini berapa sih beratnya? 2,9 gram. Beratnya 2,9 gram. Kita coba ini, kita copotin. Bulanan. Tapi ini mesti coba dulu karena Johnny bilang kayaknya enggak semua spurgil masuk. Kayaknya, kata dia. Iya, buat tes dulu ya. Oke, ini kita coba lubangnya masuk apa enggak. Itu 3 lubang doang. Iya. Oke, bad news. Gua pakai ini apa ini? Aromex ya? Apa spurnya? Enggak, bukan. Spurnya spur apa ya? Bukan Aromex. Itu spur bagus. Iya, gua lupa. Ini spur Axon. Oke. Spur Axon 64 tit nggak masuk lubangnya, nggak ketemu.
lubang apa itu? Spurs, lubang spur gear Sakura dong. Nah iya, gua coba ya. Gua punya nih. Oh, coba lubang Sakura. Ada Sakura. Ada bro. Nih Eagle Racing ya. Oke. Okay. Ada. Eagle Racing. Eagle, ini Eagle Racing nih. Kita coba Eagle Racing. Oke. Okay. Eagle Racing. Enggak juga. Oke. Okay. Oh, masuk. Pas. Eagle Racing masuk nih. Ini 108 ya? 64 pitch ya? 64 pitch. Oke. Okay. Tapi dia Eagle Racing ini dia ada PCD-nya beda nih. PCD beda. Dia ada satu sisi bisa, sebelahnya enggak bisa. Jadinya. Lu 109 Pan ya? Enggak ada yang itu berapa? Ini alpha ya. Masuk nih, coba kalau panaracer masuk. Nah, kalau panaracer. Ini panaracer PCD-nya agak. Oke, okay, good. Panaracer masuk. Dia di PCD-nya masuk. Ya, dia cuma di satu sisi doang. Oh, dia bisa dua. Dua posisi. Ini Sakura nih, Om, kayaknya nih, Om. Ini Sakura nih, Om. Mana? Kita coba Sakura. Ini jadi Sakura nih. Ini Sakura ya. Oh iya, ini Sakura nih. Ini 77 Sakura punya 48 pitch. Kita coba. Oke. Gua kayak nyari apa ya ginian ya. Lubangnya. Enggak masuk. Sakura enggak bisa. Sakura enggak masuk. Ya mau ya dipaksa di rimmer dikit. Iya, tapi cuma takutnya nggak center. Iya, takutnya nggak center kan. Oke, ini ada. Pan pinjam dulu ya. 108. Ini nih. Oh ini. Itu nih yang lebih kecil lagi. Mana sih lo? Lo ada 105. Mana sih lo? Jadi ini pakai ini apa? Gue lupa tadi mereknya. Mana itu? Itu. Ini Eagle Racing. Jadi kalau coba pakai Eagle Racing punya. Eagle Racing. Jadi kayaknya mesti gue pasang dulu. Jadi Eagle Racing Panaracer bisa. Kalau yang tadi Sakura nggak ketemu lubang tiganya. Yang Sakura, Yokomo. Yokomo nggak ada pak? Eh Yokomo harusnya sih Yokomo masuk karena si harusnya masuk karena Kojoli kayaknya ngambilnya pakai punya Yokomo kayaknya. Tadi 2,9 kita belum coba yang ini ya. Oke, ini bisa baut mulus. Tanpa perlu dipaksa-paksa. Oke, nah ini spur holder bawaan original. Sebenarnya ada yang aluminium ya Pak? Maksudnya yang ettingan ya? Tapi ini gue punya bawaannya ini. Oke, dia 5,1. 5,1 sama 2,9, ini hampir setengahnya loh. Redus setengahnya dari sendiri ya, padahal. Dari sini ya. Ini gua lagi coba. Kamu pakai kaca? Ini ada turnamen Mobile Legend. Oke, sip. Ini udah kelar. Pasang. Mati dong semuanya. Udah ganti spur gear. Ganti spur gear, ganti suspon. Susponnya udah gua ganti lebih lebar. Kita tes tadi ya, di track ya, sebentar.
Simpulan tadi udah dicoba, enak. Enak. Pantatnya lebih gampang diatur, lebih diem, sesuai dengan kebutuhan. Ternyata emang kalau emang makin lebar tuh ya, si dorongan ke depannya tuh lebih maju sih, lebih cepat pick up speed tuh cepat. Dan kalau emang lu nggak throttle kurang agresif, emang mobilnya gampang lurus sih, gampang banget lurus, tapi enak sih. Kita tinggal jaga angle-nya doang dengan throttle, lu butuh gimana nambahin untuk ngurangin itu doang sih. Kalau untuk masalah spur gear kayaknya nggak gitu kerasa, gua nggak tahu sih, mungkin tapi lebih berat, mungkin lebih ringan berkurang, tapi kalau ini sih, tapi masih ini sih stabil, enggak, menurutnya enggak bergetar, enggak apa. Cuman ada satu problem adalah ternyata gua punya kelihatan enggak tuh ya? Kalau ngeliat ininya tuh kelihatan enggak tuh ya? Dokbonnya di ujung dah. Dokbon gua udah di ujung. Nah, kelihatan nih. Bentar. Dokbon itu udah di ujung. Sangat-sangat di ujung, dan ini riskan copot. Gua sekarang pakai dokbonnya MR40C. Kodenya itu YDP55. Setahu gua sih 5,5 cm nih panjangnya. Gua akan coba ganti panjangan supaya amannya sebenarnya sih harusnya lebih masuk ya. Ini karena gua tarik keluar armnya. Jadi si dokbon itu tekor. Kemarin tuh agak pas di tengah sih. Sekarang dokbonnya tekor. Gitu loh. Jadi praktis belakang ternyata setelah dicoba-coba dilebarin dengan gedein hex atau gedein offset pelek dibandingin dengan ngejadiin si apa ngelebarin si Usmon itu beda, agak lebih beda ya. Pengaruh ke pickup speed juga, maintain throttle lebih enak, pototnya lebih diem. Itu aja sih, itu aja. Sampai berikutnya, nanti jangan lupa subscribe, share. Jangan lupa belanja di toko lokal, jangan beli di luar, support local store. Sampai ketemu lagi, kalau mau DM JRA ya, ini tempatnya dia, kita bisa DM sharing bareng, bisa ngobrol-ngobrol apa aja kok, tenang aja. Sering di media sosial susah yo. Iya, satu lagi, kalau mau nanya-nanya settingan di sosmed, sorry banget kalau gue nggak respon banyak, karena gue sendiri bingung ngetiknya apa. Kalau lu dateng, gue bisa bantu. Paling nggak gue bisa lihat kendalanya apa. Tapi kalau lu nanya-nanya settingan bagaimana, agak susah dijelasin ya kalau di sosial media. Seperti susah melupakan dia ya? Iya, susah melupakan dia anjir. Ya deh, dah, sampai ketemu berikutnya. Pak.